Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ratusan nelayan dan pedagang kaki lima di tempat pelelangan ikan Lampulo Banda Aceh mengamuk. Aksi dipicu ulah oknum petugas pos pelayanan kesyah bandaran yang menginjak makanan yang dijual pedagang. Ratusan pedagang di tempat pelelangan ikan Lampulo Banda Aceh mengamuk di depan pos pelayanan kesyah bandaran di Pelabuhan Perikanan. Para pedagang marah akibat ulah oknum petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang bersikap arogan terhadap salah satu pedagang wanita. Bahkan petugas keamanan kesulitan mengevakuasi oknum bernama Helmi sehingga diamankan di dalam gedung. Protes dan amarah para pedagang meledak ketika Helmi mengusir pedagang bernama Romla saat sedang berjualan di area pelabuhan sambil menginjak barang dagangannya berupa makanan. Ini dipecah. Dikejar, pijak. Ini lah. Siapa yang pijak? Kelompok pedagang meminta pemerintah Banda Aceh mengevaluasi penempatan petugas di tempat pelelangan ikan Lampulo guna menghindari keributan antara petugas dan pedagang. Melakukan tindakan kekerasan kepada pedagang. Dengan tindakannya apa? Menghancurkan barang-barang dagangannya dengan cara menyepak, memaksa tidak berjualan di dalam area Lampulo ini. Kegiatannya sudah lama berlangsung atau baru nih? Oh, kegiatannya sudah lama. Kebijakan ini hampir 2 tahun sudah. Sebenarnya kami dari masyarakat mengharapkan jangan ada petugas dari aparat keamanan lah untuk menjaga masyarakat sipil ini sehingga tindakan-tindakan ini terjadi kekerasan begini. Polisi dan TNI yang turun ke lokasi berhasil membujuk para pedagang untuk membubarkan diri. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.